Halo sahabat sound system dimanapun kalian berada. Sold out lagi atau terjual lagi sebuah power dari produknya Wisdom nih. Ada tipe AH12004 ya, 8 ohm 4x1200 watt. Jadi ini per channel 1200 watt ya. Produknya Wisdom, di sini ada digitalnya, bisa kalian lihat voltasenya, terus DB-nya komplit. Ini original produk ya, original produk dari Wisdom, tetapi dia tetap made in China. Bodinya tipis, di sini dibaluti apa namanya yang mengkilap ya di sini ya. Alhamdulillah sekali, ini akan saya kirim buat Kang Turatno ya, Kampung Baru Sungai Binti, Sagulung, Kepulauan Riau, Batam nih. Akan saya kirim ke daerah Batam ya. Mungkin setiap daerah mempunyai power idaman atau merek idaman yang kalian banyak digunakan di tempat kalian ya. Kalau Wisdom, buat tukang sound system sudah kenal lah dengan merek Wisdom. Terkenal dengan clarity-nya, terkenal dengan kualitasnya ya kan. Tetapi kembali lagi dengan selera kalian masing-masing ya. Tapi yang sudah memakai ya banyak yang berkomentar bagus ya. Meskipun banyak juga yang bilang jelek, tetapi ya semua tergantung keperluan kalian dan selera kalian masing-masing. Karena untuk merek power ini banyak macam, tenaganya beda-beda ya. Cuman dari kelas Wisdom ini yang sekarang paling laris dan digunakan teman-teman buat biasanya midland ya, maupun speaker linear ya kan. Dan nanti juga saya di sini akan tes sebuah linear juga. Cuman di sini linearnya memakai linear Ashley 12 in double ya, ada dua box saya tes ya. Satu channel dua box, satu channel dua box 12 in. Dan yang dua channelnya saya buat ngangkat subwoofer 18 inan ya. Model turbo, wattnya 2000 watt untuk dua boxnya ya. Buat teman-teman semua, salam satu hobi dari saya pribadi ya. Semoga dengan adanya video ini kita menjadi teman dan bisa jadi sedulur satu hobi. Oke, langsung saja akan saya tes ya. Akan saya tes, coba mas. Lawannya tutup hit, tutup di situ, tutup. Mixernya menggunakan Ashley Hero 8 seperti biasa. Kita main flat saja. Gainnya saya tutup. Goyang, goyung, me.
Neng samesan saja arep wisdom wisdom profesional. Teman-teman, itu dia sekilas cek soundnya ya. Di sini tidak menggeber-geber karena saya main jam 12 saja. Main flat semua. Ini juga sudah mantep. Soal bagus atau tidaknya sebuah sound apa suaranya nanti kalian tinggal di apa dilihat dari perlengkapan sound system kalian, dari aksesorisnya kayak maupun speakernya maupun boxnya. Karena semua berpengaruh ya. Kalian mau beli power bagus-bagus ya, kalau perlengkapan aksesorisnya kurang memadai ya kadang jelek ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak, semoga terhibur ya. Video apa adanya tetapi insya Allah bermanfaat ya. Wis pokoknya aku jualan apa adanya saja. Tapi di sini saya masih kuli, kalau soal harga nanti di video tadi ada kelihatan bos saya yang memakai kaos kuning, bisa dikoordinasikan lah kalau soal harga. Kalau kalian mau beli perlengkapan sound system di daerah Glodok, khususnya di toko Millennium Audio, ini kecil-kecil cabai rawit ya, gurih, clarity adem, 1200 1200 1200 1200. Buat ngangkat subwoofer aja mampu, yang penting disesuaikan dengan watt speaker. Oke, ini sudah mantap. Langsung akan saya bungkus dan kirim ke daerah Batam. Jadi di sini tidak melayani sistem COD, tidak melayani sistem kredit. Ini juga yang beli orangnya di Batam. Kita saling percaya ya kan. Kita pembayarannya langsung transfer. Kalau ongkir ditanggung si pembeli. Jadi seperti biasa, saya sebelum kirim saya tes semuanya. Jangan sampai barang mati atau jelek kita kirim. Ini sudah aman semua, bagus. Nanti akan saya kirim. Entah kalau di sampai sana ada kerusakan, itu berarti kerusakan dalam perjalanan. Maka dari itu, ketika teman-teman membeli sebuah barang itu harus ada asuransi di perjalanan. Jadi kalau ada kerusakan nanti bisa diganti rugi sama pihak ekspedisi. Maka dari itu saya carikan ekspedisi yang sudah kerjasama dengan kita, sudah kerjasama dengan kita, agar nantinya semisal di dalam perjalanan ada kendala atau kerusakan, biasanya kita memakai asuransi. Jadi nanti ada beberapa persen diganti oleh pihak ekspedisi, kayak gitu teman-teman. Jadi tidak sembarangan, karena namanya barang elektronik kan ini rentan ya, rentan lah. Ini juga kebetulan orangnya membeli dipakai peti, pakai peti, jadi lebih aman lagi. Sebenarnya kita biasa ngirim pakai bubble wrapping, tapi kalau si pembeli mau dipakai kayu ya saya pakai kayu, tetapi kalau pakai kayu ya harus beli lagi. Karena di Jakarta itu apa-apa beli ya, semuanya pasti beli. Monggo teman-teman yang jauh mendekat, yang dekat merapat, kita buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 5 sore. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya. Proses pemakingan peti kayu untuk Power Wisdom AH12004 lur. Inilah dia peti kayunya ya. Di sini di Jakarta tuh serba beli lur ya. Kadang ada bilang ngomong peti kayu itu gratis, silahkan. Kalau gratis bawa sini.
kencing aja di Jakarta bayar 3.000 lur, apalagi beli peti kayak gini. Sudah dipaku, sudah rapi, ya kan? Oh iya, mungkin teman-teman penasaran harganya power ini berapa? Harganya sekitar Rp7.500.000. Harga on the road wilayah Glodok, Jakarta Barat. Salam waras, salam ngopi, dan salam sehat.